Baik tak fikir tanya bankan nikmat nyanya nikmat. Belum tentu nikmat itu adalah kenikmatan. Kiban sih? Boleh jadi nikmat pada kita yang kita anggapnya nikmat tetapi nya cobaan tengah kejuk oleh Allah. Dan baik tak fikir lagi tanya wate ka gecoba tanya oleh Allah nyen ka buta-buta cobaan. Terkadang-kadang di balik daripada cobaan itu adalah kenikmatan yang buta-buta indah gena beri oleh Allah. Nafsu yang kamal adalah nafsu yang dimiliki oleh para wali-wali Allah. Yang tingkat tanjih setelah melewati nafsu radiyah dan nafsu yang mardiyah, akhirnya sampailah pada nafsu yang mukammal. Nafsu yang mukammal nyo termasuk adalah nafsu yang tingkat ketujuh. Sehingga yang na dalam pembawaan hari-hari urang yang bersifat dengan sifat yang bagusnya, hanadeh dalam jiwa getanyo, hanadeh dalam kehidupan getanyo yang na tok sipu tagai. Ubena buat yang jid dalam dunianyo nyan mandung buat Allah. Buat Allah. Ateji tanyo makhluknyo nicipta oleh Allah. Artinya getanyo makhluk hana berkuasa untuk tahindar daripada apa yang kan terkedi oleh Allah. Tapi biar salah-salah tak dengar. Biar entrik mandu masalah oleh getanyo. Maya hana tak doa pemukleh-pemukleh. Berbahaya asyid. Bukan. Karena antara orang ahli sunnah wal jamaah ideng awak jabariyah dan kadari. Kadariyah jabariyah bak tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah. Tanya ahli sunnah wal jamaah deng tengah. Artinya getanyo tetap berusaha tak ilah daya, tak mohon ba Allah beneri pertolongan yang dah untuk bisa tatepe tatuoh putra yang ne kehendaki le Allah. Nya mungkin bak getanyo di sini. Kan mungkin titnya, cuman tergantung sagai kiban getanyo tabuh nilai. Tak nilai le getanyo tentang rogrod. Bek salah bak tak nilai. Nyo kalinyo dalam padung-padung uronyo tanyo ne bi pelajaran di Allah langsung tengah tabut. Jadi nyo tengah tabut si masalahnyo kalang si bulenyo itu nyo sabi te pegak. Tiba-tiba gebi te contoh tabo. Teh contoh nyang ke contoh padung uro yang kau likut hingga dengan uro. Kiban tanyo tasikapi pemberian Allah Taala. Le getanyo yang orang yang beriman yang ingin mendapatkan balasan yang baik dari Allah, maka getanyo mesti tapasrah. Pada pasrah Allah lebih tepu yang teh yang paling god kepada getanyo hamba. Hana salah lagi tak pegah buno ya hana salah. Allah Ta'ala nyan tiap kanju nyan katenteng lebih god. Tidak ada pemberian Allah kepada orang yang beriman kecuali itu yang terbaik dari Allah. Hana giak buna ya hana. Nyo muno ya. Hai ho ke. Nyo kan. Nyo lu pegah ba urung ro ke yang ino idaya. Dan menanti kepada mak-mak, ayah-ayah, abang-abang mendum yang na dalam masjid ahli majlis.
andai kata, eh? Andai kata tu musa Allah Taala netakdirkan sesuatu kepada kita yang takdirnya dapat menyulitkan pikiran kita yang susah nyen kibancara tatubit ibadat kita yang berlagi biasa kita yang berita ada haiti merita payah tapak sadro kapakan payah paksa ada hanarita paksa adit paket karena kita yang sedang berhadapan dengan musuh Allah musuh kita yang yaitu iblis syaitan dan hawa nafsu inafsu tiba-tiba ai daya perumun nampu kayak perumun tat nyan buat nyan nyai pegah balung ane-ane ke ka meninggal nyan putai kayak petimang awak nyan kang kayo ja hulain ju kedih nyamnya ku pedih beki relah lah lu kan awak dro kerela lung yang rela lung sabe lung pegahnya mungkinnya contoh ke urung drone menyajit necok ke contoh semoga bujroh ke lung bujroh ke urung ron bujroh ke lun bujroh ke bunda bujroh ke mendung lungnya alagenyo ka biasa ha ku pegah cerita beu biasa tahan lun beroji wate tengah lun beut mangat-mangat lun beut lung pegah ya ubi-ubi menta meninggal ayah lu. Maka waktu meninggal ayahnya terkejut. Buat terkejut perasaan. Paki ya Allah. Kibancara lung balik udayah lo. Sedangkan biaya anak-anak somita. Tetapi ini nasihat. Waktu yang tinggal lung tak tinggal. Di antara nasihat-nasihat yang Nabi gure-gure. Pernah Mbak Sabah Huro merempak lung nganabu. Nganabu di mudi. Mbak Sabah bengah. Ini mudi waktu yang. Lalu musyawarah dengan Abu. Dia musyawarah dengan Abu. Entah yang lain Abu manyo ke bagiban. Lung laki izin Mbak Abu. Abu terkadir menyehana lung yak buat leh lun jut. Hau tak nak jak kena. Hau kena jak menyehana kak buat leh. Lung minta apa yang ilung Abu. Yak buat awaknya nak lhero. Yang teh awaknya lhero. Kak Mar. Kak Nafis. Tungku jarjani. Lhego. Lung minta apa yang ilung. Oh, watin apa yang lung kirim kawannya. Tidra wa sagai hana lang dayah. Tapi lehdra ya berat. Mam yang terkadi kajak dra-dra ke pergi. Dia balik tanya yang labu lung jawab. Manya lung ya berat lung nabu. Hana tau minta apa yang. Takut lung sagai tidra wa dayah. Urangnya hana tau putin biaya. Karena mak biar hana apa yang. Watinnya hana tau. Support dunya. Nanggro dengan karu dengan musuh bude tam tu wadanya neken le abu manya memang kepingin untuk ia ber makhluk dalam dunianya dalam tanggungjawab Allah manya kabedah kaya minta apa yang kadentena tekedi kabedah kaya minta apa yang ikah anak kaya ber kaya minta apa yang kadentena teman apa yang untuk kau buat ada ke? Menyihana merempuak apa? Mesti drau hana lang dayah bagi. Mangkibana bu. Wa may yajhadu fina lanah dianna sebulanan ke labu. Nah baca ayat tu. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk membela agama Allah, maka Allah akan selalu memberi jalan keluar. Cok kesimpulan balik lamu dayah deuk-deuk drau ka biasa. Yang pelajaran kawat roh kena kedepu. Yang lung kena pegah. Baik karena hanama, baik karena hanayah, baik karena hanapeng. Ia pegah alasan lung hati kujak udaya. Nyo baik kudunga. Kah? Nyana wawai menan lung pegah contoh ke urungnya. Wate dimudi, wate yan. Wate lung dimudi, lung dibabu salam. Wate urungnya ke mengadu. Maka saya ada jawaban. Artinya lung bacut na gambaran untuk perbandingan. Lunyo kan urung kaya, lung kan urung letat peng, lung anak yatim, tapi adik lung nabut, man kibanjara hai bacut-bacut. Belum tentu yang diberikan yang getanyo pegah nikmat itu nikmat. Golam tente nikmatnya nikmat, golam tente cobaannya coba. Banyak kejadian
Di balik daripada kenikmatan, di situ ada cobaan. Dan seringkali terjadi dalam kehidupan, nampak cobaan, tetapi hakikatnya adalah kenikmah. Nak kenal? Terbalik. Bek tapi kitanya bankan nikmatnya nikmat. Belum tentu nikmat itu adalah kenikmatan. Kiban sih? Boleh jadi nikmat pada kita yang kita anggapnya nikmat tetapi nya cobaan tengah kejuk oleh Allah. Dan bek tak fikir lagi tanya watak kagak coba tanya oleh Allah nyen kabuto-buto cobaan. Terkadang-kadang di balik daripada cobaan itu adalah kenikmatan yang buto-buto indah kena beri oleh Allah. Contoh lo, tah contoh. Sehat ditanya. Nyo ditanya sehat temuno sehat temudi tajak keno tajak gedih. Nyo lagi awak dro kayo tengah muda-muda ke. Nyo nikmat awak kah kira. Manteng maya atau lu tak wate kamu no kamu di. Nya nikmat menurut awak kahnya. Menurut ketanya yang manteng sehat-sehat. Menya sehat-sehatnya. Kanya nyo nikmat. Tetapi menya nikmatnya hana tak pergunakan untuk ibadat. Maka itu adalah cobaan Allah. Gepu sehat ketanya oleh Allah. Dalam sabuh ketika pada suatu nama. Di situ ada nikmat. Di situ ada cobaan. Dan menanti cobaan menyo cobaannyo takalan betul maksud contoh okey nyo mate ditanyo kan nyo ino na sakit ha sakit gatai nyo contoh sing ditanyo gatai dat tagaru mangan kan cukup mangan dia tagaru kah dada itu be darah tekap pedih na mangan lo ha okay. Bak tak kira mangat dedokatan jadi menantit ke kejadian nuranyo di balik daripada cobaan tanyo pegah cobaan tetapi di belakang atanya yang hadir tanya yang lagi tanyo nah kenikmah teh nikmat mensyukuri di saat kamu dipaksakan bersabar tolong syukuri artinya anggaplah itu sebagai nikmat Allah nyo jawaban ke awak dro kecil. Bek tengah katanya kiban cara kiban pulan kiban pulin watenya lung pegah andai kata lung manteng na ayah lung mungkin lung hana merumpok ngawak dro kaya andai kata ayah lung panjang umur hingga dengan uronyo kadang-kadang ilung teh anak koyak belek ho ho leh lung kalung ja olehnya hana trip daripadanya na cobaan lain lom tengah buget oh wate duduk na cobaan lain lom lewat bacut-bacut nyo uronyo tanyo Bandung Saban na coba long na coba ungron nyo ki bancara ge tanyo talewati tanyo artinya nikmati saja masalah le ge tanyo bek ngen karena ge beri cobaan di Allah sehingga tiak cok dikap Allah hai Allah mono Allah mendih karena kalau seandainya kita selalu berandai-andai pulan andai pulin maka andai-andainya tidak akan pernah terjadi dalam kenyataan udah betah yang butuh bagi lagi yang geberi oleh Allah belale nyom yang kaya ulang tiga tru hanali sebab kalau menentu pah-pah tat biar tidak pegah nyom ke tinggah tergedi puah barang kepa nyobek kayak minta alasan. Yang paling berat dengan masalahnya lu. Mam bunda hana berat gabe ya? Hana tat. Bagot hai lu. Lu yang bertanggung jawab karena lu urang si agam. Cuma tanya hana tiap pede-pede ji. Mande gabe ya? Nyande adalah kehidupan. Ridha maka tak coba getanya untuk tarida. Tak kusuk-kusuk dandalah. Tak baca, tak puduk jarau hendaknya. Ilahi anta maksudi waridhaka matulubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. La ilaha illallah wa daulah syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhi wa yumin. Yang pudib, yang kumatis, ho? Allah. Allah Ta'ala bagi ban. Huwa hayyun. Daimun la ya.
yang udep sabe sabe hana mati-mati sao Allah. Allah yang lain mendum akan kembali kepada Allah. Biar santeng mam yang tegedi tenek protes yang meninggai mendum ki ada ko begah bunuh jauh ada ko dubah jaman nampum nak kena nah udepnya banyak lumpau baik dengingi baik dibangai-bangai dibangai-bangai oga baik payah tersintung dan kulah baru jaga. Tidak ada mimpi yang jadi kenyataan kecuali orang yang yang mimpi tuh i lalu wate jaga jadi bulut ban entai nya yang na uru ewe gitu i lan dengar ke tentang binih keruang te beda ka bulu ja yang kenya yang na lempo kenyataan apa yang teh lempo yang je ke kenyataan lempo tuh yang lain na tak lempuh, tak gerup langkruang. Tidak mana yang langkruang, ada tak bedah yang langkruang. Kan ada kata pun tak. Tak lempuh, ada yang tengah tamai mentok. Yang urang kaya-kaya, ada yang mentok laga. Agar tubit di rumah, dengan mentok. Baje laga, dempu laga, mentok laga. Agar tupu tiga, katruk dalam kubu. Terkejut, katruk dalam kubu. Iza mata istakadah. Kalau dia telah mati, baru dia tahu. Yang bahawa dari tadi dia tertidur nyo baru truk wati aja pajian jaga ke marabuka dia kedengar bapu nyo toh Tuhan kah baru terkepak ke oh ku bunuh lah mata ke hanali mata kair rumah sakit mata kabak bengke getnyan kalang kubu hanak getek. Orang jaga, orang mati lang tengun, lagi yang sih. Nyom yang nak carang ke kelinyo, nak carang lewaka, kaya kau. Maya kalinyo, nyo dupno contoh gubri le Allah, dupno ke pemupom. Nyo lebih-lebih yang yatim-yatim. Yang pajuh-pajuh bubak dapu umum, nyo bucarang ke kelinyo. Mamnya anak-anak nama anak ayah, ho miji nabu, minta. Nah, urung purno, kadang-kadang anak ibu lainnya. Nah, urung tanggung jawab. Nyawa awak draw ke yang dalam tanggungjawab belum? Bicara. Apa bicara? Ketahuilah hidup ini hanya sebuah mimpi yang begitu cepat akan hilang daripada ingatan kita. Ya. Orang tengah gak tengun ada kasu. Tengah gak tengun langkah mati. Jaga ke? Hana gedepu draw ka mati-mati lan tengun. Bang bedah bengoh ya geng ka hana gedepu bedah le icok le urang itu mano. Icok le urang itu mano ipegapan itu mayang. Le itu mayang itu nom. Wate le itu nom. Katruk malaikat. Ban gecum be tane. Lepas ge wa urang mandum ba kubu prek tekeje. Tahe hoi gecum ka be tane guna idih be kama. Getari jalimbut. Hana ge. Gege bentai tanah cak ko gecum gepejap baru gedepu draw gelang kubunya baru geranggung ya Allah ya Tuhanku pakan long lagi long bunuh rumah lagu hana getai 15 minit 12 jam kemudian ge eh rumah poh 8 malam jaga ge tengah bengah poh tiplo gatnyan ke dalam kuburan. Inilah yang dikatakan mimpi dalam kehidupan. Mana waktu itu yang tengah dan melempau. Yang paling berat melempau melang kawannya lo. Mungkin awak drog yang truk leleh orang raya. Nak kan yang ini hidup tu ya. Haa ini hidup. Ini hidup tiap bunga ini hidup. Haa long tembu ini hidup. Yang menyanyi ih kerai ni. Jalik kenan. Dole ini. Pura-pura klik ini. Haa perkara-perkara urung kerai. Mimpi. Mana ke kehidupan? Hah? Nyebu kaki cok lah tiada Allah Taala. Lah. Berarti yang nampak kita nyonyan hanya pinjah. Ambek gabuk gabuk. Nyata ke dealer tak tak protes kan? Gepuh teman tu mungkin. Jadi mengenai Allah Taala lah, kiri kiban mah. Ambek kucok. Atalung yang kucok pulang ni hana kabi kupuh ke mendum jut. Nyambi baik deh. Dumpu salah. Hah?
Maka nyo yang kuno pegah apa? Baik pegah-pegah susah yang nampak lu, nak gelak lu. Susah awak draw ke? Menyertakan di susah, baik lemah nampak lu. Putra masalah pegah. Yang baik mana, baik mana, baik mana, baik mengeluhnya, baik mengeluh je. Hana mengeluh. Kita orang beriman, jangan mengeluh. Apapun ceritanya. So ya hana sudi, so ya hana susah, bahawa menaik gede. Cobalah untuk meridai. Kerpakat. Karena hana yang terjadi kecuali kepenali Allah. Dakla mawjuda illa illallah. Tidak ada yang ada di sini kecuali yang ada hanya Allah. Keputusan Allah yang berlaku. Nya menan cara tanya mudit. Nya menyatakan dia kayak pegangnya ilung. Tinggal aku gompong, tinggal aku bulan, tinggal aku pulin, tinggal aku nyur, tinggal kejik. Nya hana jawaban. Pekat. Menyebab lung katanya yang sabi aku jawab. Ngan pulang jawab. Lagi kejadian yang tengah terjadi lawitnya. Berusahalah untuk tegar. Lun hana gabu, urlain hana gabu, urpukun. Keluarga-keluarga hana gabu tu. Artinya hana gabu hana tiap musak mokra tu. Memang udipnya hanya titipan sementara. Dang-dang getanya tak kembali, tak wabal. Nyamban. Dan selanjutnya. Allah Ta'ala punya sifat yang bernama dengan Qahhar. Apa makna putera nama Qahhar? Putera makna Qahhar? Qahhar itu adalah yang maha mengerasi. Supo amalan temannya. Nyen ya Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar. Li para wali-wali Allahnya iganyo, iganyo sering tat. Sering tat memanggil nama ya Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar. Nyan lege meratib la ilaha illallah ge baca mandum lage, lage yang kale ge pegai likut. Tapi ha saya ngam baca-baca ado. Munya lage ge tanyo ta baca, nyan ta baca ba dalam ila khairat. Nya itu sekedar ta baca ta pahami ana. Nyo buta pahami lage yang ne pegah. Tuh lagi yang pegah. Baca-baca lagi yang kena ikut. Paksakan diri lagi keluar daripada maksiat. Supaya lagi kita nyuati dengan tenang. Jangan ada dendam. Jangan ada pulan, jangan ada pulin. Tanya baik iri, baik dengki. Cobalah meridai di hati apa yang diberikan oleh Allah. Jangan ada dalam hati kita nyu kecewa. Pekat. Karena mensyukuri. Di saat Allah Ta'ala beri cobaan, ini adalah satu pekerjaan yang berat. Nyai tengok tak ikut nak ada buang. Hai, nyai tengok kupurno awak draw ke baik tinggi-inggi. Nyai kalau muka teruk iwa roh ke awak kah, kajak udah-udah ke. Yang mati anak long tinggi-inggi awak kah. Maka cukup bangai awak kah. Anak long yang meninggai, pakai awak kah di tengah meninggai. Nya ku gertak-gertak ke ngai warah ke? Back down pikiran. Wo ke mba? Ha? Itanyo dalam udipnyo mensyukuri di saat Allah Ta'ala memberi coba. Cini mati kehidupan kejuk oleh Allah. Nah, gebi sehat, gebi pikiran, gebi nyu, gebi ji. Bek gundah dengan masalah. Gundah ngan pu ada gundah drawat. Paki ke menye mati tanyo tawo Allah. Tanyo hana ge terima ngli al. Menye ge tanyo yo menye tanyo kan hawa temu tu buje ka tho surga. Iji tho surga nyan ti de hinyo dunia ka nyudu. Nang kejet anak mien yang cek-cek an, retak-retak ti adik. Gepegah punya meninggal anak punya retak-retak nyen golong balik ataupun urang yang golong balik atau surga. Kenapa? Karena dia belum ada hal yang menyakiti orang lah. Mandu murung senang kan anak mien. Kecuali miagam yang anak sayang kan. Nya miagam, ngeng miagam, miagam nyai baju. Ha, awakkah bila ge miagam? Anak sayang kan. Ada raut ketenangan, ada raut wajahnya tenang.
Eh, pakai murung ji. Nyanak-nyanak-nyanak ada berangkat tahu berangkat urun tengah bungih, anak bungih ke ji. Urun tengah hek, tengah nyanak-nyanak boleh hek ke. Kenapa? Nyan kelagian judul manusia di antara lain judul manusia yang ada dalam surga, dia bisa memberi ketenangan bagi urung lah. Urung lain. Gadah hek tu. Bahagia tanya. Ceria tu. Menang ke? Maka orang yang ceria-cerianya, orang yang bahagia-bahagianya, Nabi ini berkata, kalau kamu ingin melihat wajah manusia yang sedang dicalonkan, menjadi penduduk syurga, maka lihatlah wajah-wajah orang menuntut ilmu agama. Kalau gaji, ini tengok yang empang ayah kau kain jodat. Oi, ampa. Ya, baik ape pe, rehat lang rehat batu tu hantro belah de. Ha? Moya kita yo hana mo tau, bak taja hantro de. Jadi urang minta ilmu yang riba, siap dengan bersabar. Nya itu tengah tani menti yo. Nikmati nikmat melalui cobaan Allah. Adanya Allah Taala geneng yang tanya untuk nak kuat. Allah Taala urunya tengah gocoba awak daya rohul mudinya seberapa tegar kalian. Yang panglima aji long roy. Menyaino long yang latih awak drog. Menyelong athe long dua lagi yang pakai awak drog kah athe. Menya dewan guru athe gelewati pakana wa draw kah athe. Maka jangan ada cerita nyo bekna ceritanyo bekna cerita aji. Yang nyo puasit. Terimalah apa yang diberikan oleh Allah Taala dengan lapang dah. Di balik daripada tanyaan Allah Taala geberi cobaan katente tanyo genek pampun dosa dan genek pemudah urusan dunia dan akhir. Yang penting berikhlas. Yan. Ka. Le para wali-wali nembaca ya kahar, wahai yang maha keras. Arti maha keras pula, wahai yang maha menguasai yang tidak ada apapun yang bisa menguasai dirimu ya Allah. Ya, lagian. Nang kaje le aulia-aulianyo kan, ase ke putunduk berangkepu. Ke ase ke putunduk berangkepu nyang gejak berangkaho nyen mandum gak nyen. Mandum atanya tunduk kepada kaya. Karena beliau itu selalu memanggil Allah. Allah yang maha kahar. Itanya natakeun tro. Luhul kaharu jalla jalla. Yang kainan tro. Tadohana. Dan atanya segolom tro tabut nyo tadengoy le. Untuk atika tro tabut bab-bab tro tu. Bab-bab tro baru katanya tak mengerti. Kiban yang ku bebut atanya geajari katanya. Sehingga buto-buto itu katanya bak tauhid yang gebohnan na tauhid asma, na tauhid zat, na tauhid af'al. Artinya tipe 20-nya na gebagi. Tipe asmaul husnanya na gebagi-bagi. Yang gebagi kepada nama-nama tertentu. Kuncinya lihatlah apa yang engkau lihat. Jangan engkau pisahkan apa yang ada pada matamu, yang ada di depan matamu. Di situ ada berlaku ketentuan Allah. Dan semoga nyo gedayo kalinyo ya yang tinggal di sini ile obi yang kana tenyo bubuto-buto ile gedayo mengerti semengerti-mengertinya yang bahwa tiada kuasa kecuali Allah. Tiada yang bisa berkehendak kecuali Allah dan tidak akan pernah terjadi apapun dalam dunianya kecuali yang terjadinya hanya keputusan Allah. Belajarlah dengan keadaan yang nauronyo dan dengan pengalaman yang nabauronyo. Jangan salahkan siapa-siapa karena andai berangkat andai getanyo tak berandai macam-macam. Tetap yang kenyataan yang berlaku adalah keputusan Allah. Nyobek nali yang tetahu-tahu
Ilong kau pedih awak dro ke hayu awak dro ku pedih. Manyo long 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 pura long dhet nyo ka long dhet ka long dhet ke bunge. Long kena pegah lagi nyen ka butoi, be li ka balik balik. Athi ka ibet. Walaupun ka ibet nyen tengah gundah kawi kena kajak kena kajak ke di athi ka jamaah. Athi nyo athi ji. Hebat. Ha, hana mendalih dengan keadaan. Hana mendalih dengan keadaan. Ha, jadi be minta-minta alasan. Nyo kelaganyo nyo cara tamudip. Cara ta peglah masalah dengan tatamang dalam masalah. Lagi ketanyo mano? Tanu ya mano? Hugup cukup hugup. Hawa tatane mano? Tapi tanyo ya ke iya? E bulut. E kada hugup de. Ke bandit jo iya play jule. Masalah tiju entuk tapi ke. Yang penting ketanyo kaliah tama. Kaliah tamano. Manya hana tamano mano? Hana selesai. Ia na dua boh, ia beraya, ia dum langkulah. Tada ngi samping kulah tangi yang tani tepi mata bulut, bulut 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 tegak eh bulut. Ha. Ha tacok sabun kan? Ha tacok sampo kan? Ino perlu sampo tangi. Hana taple, em ku boh. Ha thi. Ha nyang kapungo dai. Nyam ye lagi yang cara nyang kapungo, nyang kabrat. Nyam beli, beli tu beli luar, ko itu mei mei benda. Itu mei mei benda je, hidih jalan kakap iku bah de. Betul je jui, betul lang kering keng. Keng keng mesti dia menang rod. Nyot segolom kejadian lagi menan, maka sehatkan jasmani, perbanyakkan salah, selawat. Nyang ka kabedih ke? Pura ka kabedih? Nyu bu kabedih be ka beli-beli. Ngan selawat insyaallah akan selesai masalah. Masalah. Yang mulai malam Jumaat nyu dan si ingat mulai malam nyu hingga seterus-seterusnya bu mentamah yakin bak mentalawat. Yang perlu tenang nyu, aman gundahnya karena tanyo na perasaan, karena gedanyo manusia yang nagebi perasaan li Allah. Ah wa tegejuk sesuatu yang sedih berarti tanyo sedih nyana perasaan mendek. Semoga yang tak pegah nyona hikmah kepada lun, kepada urun urun mandum. Mudua lun bertehat, bunda bertehat, dewan guru bertehat, urun si tanyo mandum bertehat, dan awak kahfi bertehat. Sebab menyat kedi hana tehat lu. Nyo hana saudang ikun de. Hana tehat bunda hana saudang ikun. Dan baik kamu mentah. Tehar walung tau anak tehar wadrau kan yang pikan si. Bunuh beri kekuatan kekitanya oleh Allah lebih daripada kekuatan yang kena juk. Buik terlewati atanya dengan secara mudah. Semoga Allah akan keperempuk tanya kembali dengan tiada di dalam kebun syur. InsyaAllah. Amin ya. Amin ya Allah. Wallahu'alam.